cuma nak tinggalkan 3 pesanan kepada Puteri Barisan Nasional hari ini. Yang pertama, bergerak dan berjuanglah dalam satu barisan yang padu, lagi kokoh dan mengamalkan budaya kerja sepasukan. Yang kedua, kita mesti berjuang dengan hati dan niat yang ikhlas kepada parti dan kepada negara kita. Nasi muda mesti ada idealisme dalam perjuangan, tidak tercemar dengan kepentingan-kepentingan material ataupun kepentingan diri. Dan yang ketiga, berjuanglah dengan penuh keyakinan bahawa kita berjuang untuk membina masa hadapan dan memenuhi harapan rakyat. Kita sudah ada track record yang begitu cemerlang selama ini. Kita telah membina sebuah negara yang aman dan stabil. Kita telah membawa banyak kemajuan dan transformasi. Kita boleh menjaga keselamatan negara kita. Tidak ada ancaman yang mendatangkan mudarat kepada rakyat Malaysia kerana usaha kerajaan. Dan kita juga mempunyai agenda dan kita mampu melaksanakan agenda transformasi negara. Dan seperti mana saya dah sebut, we have a plan and we have delivered and we will continue to deliver for the people of Malaysia. Inilah dia beza kita dengan pembangkang. Pembangkang is a untested coalition. Mereka sebenarnya tidak senang hati dan curiga di antara satu sama lain. Itulah hakikatnya. Oleh itu, kita tidak boleh menaruh harapan kepada mereka, melainkan kepada Barisan Nasional.